Oke guys, apa kabar sebelumnya? Ya tentunya baik-baik saja. Pada video kali ini saya Erik Elektronik akan mereview speaker Asatron kecil cabai rawit 8 inci. Kita akan tes suaranya ya guys ya nanti ya. Nah ini untuk kemas-kemasannya seperti ini. Nah ini dia RMS 20 watt ya. Ini bisa record dimension, disco light, on switch light, remote control, USB, radio FM, tipe Hermes. Ya guys ya. Nah ini dia, cocok untuk di ruangan 3x3, 3x4. Dan ini fisiknya seperti ini. Asatron. Ini dia tampilannya, kita akan lihat. Sangat ringan ya guys ya. Ringan ya. Ini tampilan belakangnya, ada rodanya. Ini spesifikasinya guys. Merek Asatron, tipe HT887UKM ya. Ini nih amplifier rumahan, speaker rumahan. Tegangan 100 240 volt ya. Nomor seri ada di sini semua ya. PT Asatron Agung Padalarang, Bandung, Indonesia. Artinya produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia ya guys ya. Ini ada ini juga ya, apa namanya, pegangannya. Ketika kita memegang, pencet sini ya guys ya. Nah ini dia, di sini ya guys ya. Spesifikasinya nih, dia bisa USB. Ini manual-manualnya, bass, treble, mic kabel, volume musik, aux ya, DC bisa, powernya, casannya bisa di sini ya, dapat ya. Ini dia bahannya juga plastik fiber gitu ya, jadi nggak cepat kropos, bukan kayu. Dia mendapatkan satu buah mic serta kartu garansi, remote, colokan kabel ke listrik dan kabel casan ya. Nah ini kartu garansi, jangan sampai hilang. Nah ini dia tampilannya seperti ini. Cocok lah buat di rumah sedang lah guys ya. Nah oke, gitu aja. Kita akan tes suaranya. Saya juga Erik Elektronik, belum tahu suara seperti apa ya guys ya. Kita akan coba. Oke, let's go. Thank you.
Mantap guys. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, and share di channel Erik Electronic. Thank you.